Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali di sini di SMA Negeri Pilang Kejang Madiun. Kali ini saya ditemani oleh saya Nursyana Dewi dari Kus Primero Big House. Saya Amelia Latifatul dari Kus B Chris Bay. Ya, dan saya Ida Ariani sebagai trainernya. Kali ini kita membuat muffin coklat. Bahan-bahan yang digunakan, kita menggunakan terigu protein sedang 125 gram, tepung maizena 50 gram, gula halus 100 gram, 2 butir telur, sedikit cuka, 1 sendok teh baking powder, 10 gram coklat bubuk. Nah, sekarang kita ayak dulu tepungnya. Ini tepung yang sudah diayak. Semua bahan keringnya diayak dulu. Sekarang kita siapkan untuk coklatnya. Mentega 75 gram, kemudian coklatnya 125 gram, kemudian minyaknya 70 mili. Kita panaskan di atas air. Nah, ini coba Mbak, boleh diaduk-aduk sampai semuanya larut. Kita buat adonan yang ini dulu, yaitu gula halus 100 gram. Dua butir telur. Kita aduk menggunakan whisker. Ayo, tolong diaduk pelan-pelan. Tambahkan sedikit baking powder. Campur semuanya, kemudian masukkan adonan kering ke adonan telur. Aduk dengan whisk, diaduk. Tambahkan 200 ml susu UHT. Diaduk perlahan. Ini tadi coklat yang sudah dilelehkan dengan mentega dan minyak. Sekarang kita campur adonan. Tambahkan sedikit cuka biar warnanya cantik, sedikit aja. Air jeruk boleh, kalau air jeruk 1 sendok. Adonan sudah tercampur rata seperti ini, kita tuangkan ke gelas aja. Cup seperti ini. Tidak usah terlalu penuh, segini sudah cukup. Nah, ayo sekarang kalian yang mengisi. Kalian suka muffin coklat? Suka. Nah, ini nanti lebih enak daripada biasanya kalau beli, ya, karena kita menggunakan GCC dark coklat compound yang enak. Dan choco chip.
waktunya mengoven. Oven dimanaskan terlebih dahulu. Kemudian kita setel untuk 30 menit dengan suhu 175 sampai 180. Tergantung ovennya. Muffin coklatnya sudah siap. Coba dilihat. Ini is very fun.